Memilih jurusan merupakan salah satu momen yang sering menjadi masalah bagi kebanyakan calon mahasiswa. Karena memilih jurusan kuliah membawa dampak besar bagi masa depan setiap mahasiswa. Memilih jurusan seringkali juga berarti memilih karir, lapangan kerja, dan prospek kerja setelah lulus. Karena tidak jarang ada lapangan pekerjaan yang mensyaratkan ijazah dari jurusan tertentu. Maka tidak heran kalau banyak calon mahasiswa sangat berhati-hati dalam memilih jurusan. Buat kalian yang sedang bingung untuk menentukan pilihan jurusan, melalui video ini kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai jurusan-jurusan yang lulusannya mempunyai gaji tertinggi berdasarkan data yang sudah kami olah dari website payscale.com. Payscale sendiri merupakan sebuah website yang berdiri sejak 2002 dengan misi untuk membantu orang dan bisnis mendapatkan informasi yang akurat dan real-time tentang kompensasi pasar kerja. Tapi perlu dipahami juga bahwa informasi yang dihimpun oleh Payscale tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi di dunia nyata. Karena pada kenyataannya, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi besarnya gaji di dunia kerja selain dari ijazah. Mulai dari pengalaman kerja, perusahaan tempat kerja, lokasi kerja, upah minimal regional, dan seterusnya. Tujuan kami memberikan informasi ini adalah sebagai gambaran mengenai potensi yang bisa kalian dapatkan dengan memilih jurusan tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah daftar 50 jurusan dengan gaji tertinggi di Indonesia berdasarkan data dari situs payscale.com. 1. Teknik Kimia. Rata-rata gaji per bulan, Rp68.9.366,67. 2. Farmasi, rata-rata gaji per bulan Rp55 juta. 3. Agrikultur, rata-rata gaji per bulan Rp31.255.000. 4. Bisnis internasional, rata-rata gaji per bulan Rp31.255.000. 5. Ilmu hukum, rata-rata gaji per bulan Rp26.125.000. 6. Bisnis dan pemasaran, rata-rata gaji per bulan Rp25.500.000. 7. Rekayasa perangkat lunak, rata-rata gaji per bulan Rp23.553.441,83. 8. Manajemen sistem informasi, rata-rata gaji per bulan Rp20.575.756,83. 9. Manajemen pemasaran, rata-rata gaji per bulan Rp20 juta. 10. Teknik elektro, rata-rata gaji per bulan Rp20 juta. 11. Teknik mesin, rata-rata gaji per bulan Rp19.997.946,58. 12. Ekonomi, rata-rata gaji per bulan Rp18.333.333,33. 13. Kedokteran, rata-rata gaji per bulan Rp18 juta. 14. Teknik telekomunikasi, rata-rata gaji per bulan Rp17.926.416. 15. Perencanaan wilayah dan kota, rata-rata gaji per bulan Rp17.500.000. 16. Manajemen bisnis, rata-rata gaji per bulan Rp16.025.000. 17. Akuntansi, rata-rata gaji per bulan Rp15.166.666,67. 18. Teknologi informasi, rata-rata gaji per bulan Rp14.440.762,42. 19. Kecerdasan buatan, komputasi, rata-rata gaji per bulan Rp13.750.000. 20. Matematika, rata-rata gaji per bulan Rp13.750.000. 21.
Desain komunikasi visual, rata-rata gaji per bulan Rp13.500.000. 22. Ilmu komputer, rata-rata gaji per bulan Rp13.481.481,50. 23. Ilmu komunikasi, rata-rata gaji per bulan Rp12.750.000. 24. Fisika, rata-rata gaji per bulan Rp12.500.000. 25. Teknik industri, rata-rata gaji per bulan Rp12.000.000. Keuangan dan akuntansi, rata-rata gaji per bulan Rp11.495.000. 27. Psikologi, rata-rata gaji per bulan Rp11.011.572,25. 28. Teknologi hasil pangan, rata-rata gaji per bulan Rp11.000.000. 29. Hukum bisnis, rata-rata gaji per bulan Rp10.500.000. 30. Teknik fisika, rata-rata gaji per bulan Rp10.366.893,83. 31. Informatika, rata-rata gaji per bulan Rp10.240.851. 32. Keuangan, rata-rata gaji per bulan Rp10.000.000. 33. Teknik, rata-rata gaji per bulan Rp10.000.000. 34. Sains terapan, rata-rata gaji per bulan Rp9.759.149. 35. Teknik komputer, rata-rata gaji per bulan Rp9.500.000. 36. Teknik sipil, rata-rata gaji per bulan Rp9.166.666,67. 37. Manajemen, rata-rata gaji per bulan Rp9.000.000. 38. Geologi, rata-rata gaji per bulan Rp9.000.000. 39. Desain grafis, rata-rata gaji per bulan Rp8.750.000. 40. Geofisika, rata-rata gaji per bulan Rp8.666.666,67. 41. Administrasi bisnis, rata-rata gaji per bulan Rp8.358.208,92. 42. Arsitektur, rata-rata gaji per bulan Rp8.125.000. 43. Kesehatan masyarakat, rata-rata gaji per bulan Rp7.976.666,67. 44. Sistem informasi, rata-rata gaji per bulan Rp7.790.332. 45. Teknik lingkungan, rata-rata gaji per bulan Rp7.083.333,33. 46. Hubungan internasional, rata-rata gaji per bulan Rp6.740.740,75. 47. Sastra Inggris, rata-rata gaji per bulan Rp6.675.000. 48. Desain interior, rata-rata gaji per bulan Rp5.496.339,42. 49. Pendidikan bahasa Inggris, rata-rata gaji per bulan Rp5.000.000. 50. Statistika, rata-rata gaji per bulan Rp4.500.000.
Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman kalian sesama pejuang bangku kuliah. Sampai jumpa, dan jangan lupa, kamu itu beda.